Robi Arianto Gultom yang lahir tanggal 31 Agustus tahun 1995 di Pokanbaru, Kecamatan Huta Bayu Raja, adalah seorang penyanyi asal Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Dia dikenal setelah mengikuti ajang pencarian bakat X Factor Indonesia musim ketiga dan masuk tim Mel yang dimentori Judika. Robi Arianto Gultom terlahir dari keluarga beragama Kristen dan bersuku bangsa Batak Toba dengan marga Gultom. Ayahnya Elou Hansen Gultom bekerja sebagai buruh tani sedangkan ibunya bekerja sebagai guru di SD Hutan 2 Parsaguan. Robi mengenyam pendidikan di SMA Swasta RK Bintang Timur Pematang Siantar dan lulus pada tahun 2013. Setelah lulus ia melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung Jenjang S1 Program Studi Meteorologi dan lulus pada tahun 2020. Ketika masih kuliah, pria berumur 26 tahun ini aktif dalam berbagai aktivitas dan kegiatan sosial di antaranya Himpunan Mahasiswa Meteorologi Atmosfera ITB, Unit Kesenian Sumatera Utara ITB, dan Paduan Suara Mahasiswa ITB. Robi Gultom pun diketahui kerap menyanyi di gereja. Pada tahun 2021, Robi Gultom mengikuti audisi pencarian bakat menyanyi X Factor Indonesia musim ketiga. Ketika berkompetisi Robi termasuk kategori male di bawah bimbingan mentor Judika. Robi Gultom yang mengidolakan Judika memiliki impian bisa menjadi backing vokal dari Judika. Penampilan Robi Gultom senantiasa mendapat sambutan baik dari para juri dan penonton. Hingga memasuki top 6 babak gala live show 9 pada ajang tersebut, dia pun masih bertahan dan mampu menyanyi lagu Jawa campur sari. Demikian Robi Gultom, penyanyi asal Simalungun yang menjadi kontestan X Factor Indonesia musim 3 tahun 2022. Kehadiran Robi Gultom telah mencuri hati para pemirsa dan memberi warna pada ajang X Factor Indonesia musim ini. Terima kasih.